Kali ini kita coba spot di tempat baru di Pemancingan Valerio. Ini kayaknya begitu padat. Mari. Merek Daido Pandora. 12 kilo. 12 kilo patah. Ini yang kemarin tadi patin 4 kilo 5 kiloan ini. Putus ya. Naiklah, naik. Boncos. Yang boncos itu? Yang boncos itu patin. Kalau realnya? Realnya kita pakai Daido Fujitex. Ini 4.000. Mampu sampai 18 kilo ini. Panjang ini. Biar 18 kilo. 18 kilo. Ini kotor ini. Kemarin dicuci. Kibas panjang di sana. Rek pertama kagetkan peserta yang lain. Kali ini saya coba pakai umpan terbaru. Umpan yang belum pernah dipakai sama orang-orang. Yaitu ikan layur atau kita biasa bilang ikan daun tebu. Oh my god. Kira-kira dapat resep dari mana itu? Karena ikan kan kebanyakan
cari yang amis. Daun tebu ini bagus untuk di laut. Dan kita coba untuk kombinasikan di kolam ini. Mudah-mudahan akan right. Ini rangkaian sudah punya saya rakit sih dari rumah. Ini kita pakai yang kemarin aja. Makanya ada bawa korek. Ada. Korek apa gunting? Gunting. Istan. Oke, ini guys. Ini kita pakai daun tebu. Ini coba strike dulu. Dengar-dengar ini umpan paling jitu dari teman sih. Rekomendasi ya? Rekomendasi. Kita akan buktikan di... Kita buktikan di kolam. Ini sih nggak sampai 5 menit, terang.